Ighfir warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam ma la na'lam innaka antallahul azizul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini pukul 9 lebih kita mau melaksanakan umroh tawaf. Ini sedang menunggu Bu Caram dari atas, kita sudah nungguin di lobi. Ada Pak Tajudin, ada Gus Imad, dan ini ada teman-teman dari sini yang bakalan nemenin kita untuk melaksanakan tawaf. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Tadi sampai di, oh itu ada dokter Dedi juga, katanya dokter Borni juga mau tawaf juga. Bismillah, mudah-mudahan lancar ya. Yuk, mau ambil umroh sekarang saja? Sekarang ambil dari mana? Mau tarwiyah, mau rencana tarwiyah. Bukan ini. Ya. Iya. Ini kata Indonesia. Sama dokter Dedi. Kita mau umroh mengantar tenaga kesehatan yang perempuan yang belum umroh. Oh gitu. Ya. Ada dokter Gorni. Dan dokter siapa lagi nih? Mbak Dian. Mantap, ditemenin juga sama Ustaz Tajudin. Naik bis. Oh iya, ya belumnya. Empat. Lagi empat ke Parang Tas. Yang lancar sebelumnya. Amin. Kita di terminal Syif Amir, baru sampai dari hotel tadi. Kita mau melaksanakan tawaf. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan selamat dan berjalan lancar. Kesehatan juga terjaga. Alhamdulillah sudah selesai tawaf di Masjidil Haram. Selesai. Fotoin dong. Selesai, kita tinggal melaksanakan sa'i. Nanti kita di lantai 2. Tapi ini dokter sama Ustaz Tajudinya udah buruan ke sana. Kita sama dokter Boni sama Mbak kita sama siapa tuh? Kasih foto-foto. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya bisa kesini dan kesampaian juga ke Masjidil Haram. Mudah-mudahan teman-teman semua yang nonton video ini juga bakalan cepat datang ke sini. Masya Allah, ramai banget hari ini. Tanggal berapa nih ya? Ya tanggal segini lah pokoknya bisa datang ke sini. Yuk. Mau melaksanakan sa'i dari Bukit Shofa ke Marwah. Bukitnya ada di sebelah kiri kita dan kita
sekarang ada di lantai 2 Masjidil Haram. Warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam ma la na'lam innaka antallahul azizul karim. Kita doa. Allah. Alhamdulillah. Orang-orang lagi pada tahalul. Alhamdulillah. Ini pukul 1 dini hari. Alhamdulillah selesai melaksanakan ibadah umroh. Kita tinggal pulang. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi Allah. Kiri ya? Kiri, Dok. Dokter Dedi. Halo, Dok. Sudah. Alhamdulillah sudah. Jam 1 lebih 11 waktu Arab Saudi. Alhamdulillah Rabbil Alamin sudah selesai melaksanakan ibadah umroh wajib. Dan kita tinggal menunggu ibadah haji. Sebelum itu kita bisa menunggu ibadah haji dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, nanti kita tinggal menunggu informasi dari KBIH dan kloter kegiatannya apa saja. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ya, tunggu aja terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Dok? Alhamdulillah sudah selesai. Malu-malu, dokter malu-malu gitu. Banyak waktu. Di sini banyak banget ini tukang dorong. Kalau keluar dari bis nih di terminal, tukang dorong kursi rodanya banyak banget. Nah, isi kono wae dong. Isi berlanjut ya. Di apa? Satgas ya. Sektor ketemu ya. Ya insyaallah. Dimampukan atau mampu. Ini loh. Oh, berapa kilo ini loh ya. Apa sih? Itu ada apanya? Obat-obatan ya? Iya, udah. Gimana? Ya, tadi yang masuk dengan satu A itu kan kaidahnya ini.
itu isyarat Tuhan itu. Kenapa istilahnya sabilan? Ya. Nakiroh. Enggak pakai al. Karena apa? Karena jalannya tuh banyak. Jalannya banyak. Kalau al kan tertentu jalannya. Ya. Tapi faktanya orang haji tidak harus sugih. Di sugih itu kan bisa. Contohku. Perhati kerjaan, perhati apa-apa, perhati penghasilan, pangkat gaji. Siapa? Aku. Tenane. Seriusan. Wong